Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Bio7, di sini saya sudah barengan bersama rekan-rekan bapak-bapak dari mana nih Pak? Talang Limbo Baru ya, yang ngambilin sampah ya Pak ya. Jadi kebetulan bapak-bapak ini adalah bisa dikatakan pahlawannya orang Curug yang bisa membersihkan Curug. Jadi dalam rangka untuk menjaga daya tahan tubuh bapak-bapak biar terhindar dari yang namanya sekarang ini lagi musim banget yang namanya wabah virus corona. Jadi kita saling berbagi antar sesama dari tim Bio7 untuk rekan-rekan bapak-bapak. Mungkin bisa diterima Pak? Oke, nanti bisa dikonsumsi ya Pak ya, 15-20 hari untuk bapak-bapak. Bio7-nya mungkin bisa dibaca. Nanti untuk cara konsumsinya biasa aja Pak, pagi sama malam. Jadi disiapkan air putih dingin, kemudian ditetes 15 tetes. Bisa minta apa? Namanya Pak? Dia sorot motornya. Iya, disorot motornya Mbak. Ya, tahu aduh. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama tim Bio7 hari ini, yang mana dalam rangka bagi-bagi jamu cerdas Bio7 secara gratis. Yang mana pada kesempatan kali ini, tadi kita udah bagi-bagi barengan bersama bapak-bapak untuk yang tukang sampah. Nah kali ini kita barengan bersama ibu-ibu yang menjual sayuran, tempatnya di pasar atas, kawasan Kabupaten Bogor. Nah, Ibu. Nah, kita bisa ngobrol bentar ya, Bu ya. Nah, di sini ada jamu tetes Bio7. Mungkin Ibu udah pernah tahu jamu tetes Bio7 itu apa? Nah, jamu tetes Bio7 itu banyak sekali, Bu. Bisa mengobatin, di sini bisa tertera. Nah, kebetulan kan sekarang ini lagi mewabah virus corona. Nah, untuk itu kami dari tim jamu tetes Bio7 mau bagi-bagi antar sesama, yaitu untuk bagiin jamu tetes Bio7. Karena memang fungsi dari Bio7 ini, Bu, itu untuk menjaga daya tahan tubuh Ibu. Yang mana untuk virus itu yang mau menginfeksi kita, kalau keadaan tubuh kita itu kuat, agak susah Bu dia menginfeksinya. Jadi untuk itu bisa diterima Bu, nanti dikonsumsi ya Bio7 nya Ibu juga. Terima ya Bu ya. Oke. Iya sama-sama, nanti dikonsumsi 15 tetes 2 kali sehari. 15 tetes nanti ditetesin di air putih biasa yang dingin. Ditetesin 15 tetes, tes, baru diminum. Pagi sama nanti malam mau tidur gitu ya. Oke Bu, terima kasih atas perhatian ini hari ini. Kami mau tahu ya Bu ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, sekali lagi kita jumpa lagi teman-teman sahabat sehat Bio7. Kali ini saya sudah barengan bersama bapak-bapak salah satu juru parkir yang ada di kawasan Kabupaten Majalengka. Nah Pak, kebetulan kan saat ini negara kita maupun dunia lagi dilanda yang namanya virus corona ya. Untuk menanggulangi itu kita harus memprotek diri kita, baik itu pola hidup sehat maupun makan-makan yang sehat ya. Dan juga diimbangi dengan yang namanya obat-obatan. Nah di sini kami dari kru jamu tetes Bio7 ingin membagikan jamu tetes Bio7 secara gratis kepada beberapa lapisan masyarakat yang tentunya masih berprofesi, masih bekerja tiap hari, nggak bisa absen karena memang dibutuhkan banget oleh masyarakat yang lain. Nah di sini Pak, jamu tetes Bio7 ini fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh bapak biar lebih tetap semangat Pak. Nah jadi monggo Pak, diterima Pak. Oke, terima kasih. Nanti untuk untuk konsumsinya Bapak cukup konsumsi 15 tetes 2 kali sehari. 15 tetes ditetesin di air dingin. 15 ditetesin baru diminum. Nah, di sini ada aturan pakainya. Bapak baca aja. Terima kasih untuk Bapak perhatian ini hari ini. Udah tetap semangat ya Pak ya. Dan pastinya tetap kuat teruslah. Oke, terima kasih Pak. Oke, kembali lagi sahabat sehat Bio7. Kali ini saya sudah barengan bersama pedagang kaki lima yang berada di kawasan pasar atas. Nah, kebetulan Ibu juga udah pernah sebelumnya dengar Bio7 ya Bu ya. Tapi kalau itu yang untuk beli belum ada. Belum ada. Nah, kebetulan Bu. Coba dulu kan. Kebetulan kita hari ini ada program ataupun sosialisasi untuk bagi-bagi jamu tetes Bio7 dalam rangka itu untuk kendali dan cegah COVID-19. Nah kebetulan Bu, Bio7 ini kan fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah jadi kalau misalnya daya tahan tubuh Ibu kuat, virus ataupun bakteri manapun akan susah untuk menginfeksi Ibu. Dalam artian usahanya agak susah tuh virus untuk menginfeksi Ibu. Makanya dalam memperdulikan antar sesama nih jamu tetes Bio7,
hari ini bagi-bagi di Seven secara gratis buat ibu. Mungkin bisa diterima Bu sebelumnya Bu. Terima kasih. Oke, ya. Nanti kita nanti dikonsumsi ya Bu ya 15 tetes. 2 kali sehari ditetesin di air dingin. Heeh, 15 tetes yang air dingin aja. Nanti diminum pagi hari sama malam hari mau tidur ya. Iya, terima kasih. Oke. Ibu yang biasa nih. Bu. Iya, iya. Apa ya? Itu Bio Seven Bu. Bio Seven. Bio Seven jamu tetesnya orang Indonesia.